Ini namanya exciter, FM exciter buatan dari mana ini? Dari Italia ya. Ini namanya exciter. Kemudian yang bawah ini adalah power pemancar. Jadi yang di bawah ini adalah kekuatan pemancar FM itu mau di running atau dikeluarkan berapa watt. Jadi kekuatannya di sini misalnya mau 1000 watt, 5000 atau berapa. Kalau yang ini adalah FM exciternya, kemudian ini adalah powernya, pendorongnya gitu ya. Agar pemancar FM, agar radio FM-nya bisa diterima jauh atau terpancar luas gitu ya. Jadi ini penampakan pemancar FM. Bisa Anda lihat. Kemudian di situ ada anten ini, anten. Ada AC. Ruangan pemancar radio itu harus selalu dingin. Nggak boleh panas ya, karena harus suhunya dingin, apalagi on airnya 24 jam misalnya. Kemudian ini ada apa, nah ini namanya audio processor khusus pemancar FM. Meskipun seperti ini harganya mahal guys, ini harganya puluhan juta. Jadi suara radio atau audionya itu bisa bagus karena ada ini audio processor. Meskipun kayak gini harganya mahal. Sama pemancar FM kayak gini, meskipun bentuknya kayak gini, ini harganya juga mahal guys. Tidak hanya 10 juta, bahkan bisa sampai ratusan juta ya. Jadi ini pemancar FM atau pemancar radio. Nah, jadi seperti ini penampakan di ruang pemancar. Jadi memang kedengaran bising karena ada kipas yang gede. Ya, oke. Oke, terima kasih.